Pelatih Bali United Stefano Cugura menegaskan jika timnya harus mewaspadai semua pemain Persib Bandung ketika kedua tim bertemu pada leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 Indonesia di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Berbicara pada sesi konferensi press sebelum pertandingan di Bandung, Teco mengatakan memang ada beberapa pemain yang menonjol, namun semua pemain Persib memiliki kualitas yang berbeda. Semua pemain Persib bagus, kami tak bisa hanya mewaspadai satu pemain saja. Mungkin ada pemain yang banyak cetak gol, seperti David Da Silva dan Ciro Alves. Tapi pemain lain juga punya kualitas, jadi kami tetap harus mewaspadai semua pemain tersebut, ucap pelatih Bali United. Kita ketahui pada leg pertama Bali United harus rela bermain imbang kontra Persib Bandung dengan skor 1 sama di kandangnya sendiri, yaitu di lapangan Bali United Training Center. Tentunya di pertandingan nanti merupakan laga krusial dan penentuan bagi kedua tim karena untuk memastikan agar lolos ke babak final Championship Series. Di satu sisi tim Maung Bandung diuntungkan karena bermain di kandangnya sendiri. Walau begitu, pemain Persib Bandung harus mengantisipasi pemain Bali United. Di sisi lain, bek Persib Bandung Rejaldi Anusa akan melakoni pertandingan ini dengan maksimal dan ia tidak takut dan optimis untuk menang melawan Bali United. Yeah.